Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan kali ini saya akan berkongsikan tentang 3 waktu mujarab untuk kita berdoa. Yang pertama sekali ialah apa? Ketika sahur. Sebab kenapa? Sebab Allah telah berfirman, sesiapa saja yang berdoa, aku akan kabulkan. Sesiapa saja yang meminta, aku akan berikan. Dan sesiapa saja yang meminta ampun, aku akan ampunkan. Masya Allah. Ini ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, apa? Ketika kita berpuasa. Sebab kenapa? Sebab 3 golongan doa orang yang tidak akan ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Yang terakhir, ketika kita berbuka puasa. Ketika inilah di mana iman kita diuji, sama ada kita ingin berdoa atau kita ingin melanjutkan makan. Sebaik-baiknya kita manfaatkan waktu kita, banyakkan berdoa, banyakkan meminta ampun, banyakkan beribadah kepada Allah. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang paling terbaik yang pernah kita ada. Wallahualam.